Bribka Chandra, anggota Satpol Airut Polda Sumatera Selatan yang merangkap menjadi guru di tiga desa perairan pinggiran sungai Kecamatan Bayung Lincil, Kabupaten Musi Banyuasin, akhirnya mendapatkan penghargaan dari Kapolda Sumatera Selatan atas semangat dan keikhlasannya membantu mencerdaskan anak bangsa. Tidak pernah mengenal lelah, jiwa patriot Bribka Chandra terus bergelora. Meskipun harus berjalan kaki dari satu desa ke desa lainnya setelah ditempuh menggunakan speedboat demi turut mencerdaskan anak bangsa. Bribka Chandra menjadi guru di tiga desa, Dusun 1 Divisi 5, Desa Kepayang, Dusun 2 Kampung Tengah Desa Kepayang, dan Dusun 3 Aspajaya Desa Kepayang dengan jarak antar dusun sekitar 5 km. Ditugaskan di pos pangkalan Kepayang Kecamatan Bayung Lincir, Kabupaten Musi Banyuasin yang merupakan daerah perairan terpencil di wilayah Sumatera Selatan, tidak membuat patah semangat Bribka Chandra. Justru ia terpanggil melihat anak-anak yang kesulitan belajar tanpa guru saat berpatroli, menjaga keamanan wilayah perairan, sekaligus mengobati kerinduan pada keluarga dengan mengajar anak-anak di desa. Dengan inovasi yang dilakukan untuk turut mencerdaskan anak bangsa, Bribka Chandra mendapat apresiasi dari Kapolda Sumatera Selatan dengan memberi penghargaan. Prestasi ini membuat bangga Dirpol Airut sebagai pimpinan dan membuat haru Bribka Chandra. Memberikan penghargaan kepada anggota kita, Bribka Chandra, yang dia bertindak seperti orang guru ya di Banyu Lincir. Jadi sejak tahun 2018 sudah mendapat penghargaan dari PGRI Kecamatan Banyu Lincir. Jadi saya kira ini sebuah kebanggaan bagi polisi, khususnya di Pol Air, di mana anggota mempunyai prestasi yang lebih daripada panggilan tugas. Saya beri penghargaan berupa piagam, tentu nanti akan kita usulkan kepada Bapak. Sama-sama kita lihat Bapak Kapolda memberikan bantuan penghargaan kepada anggota kami, Bribka Chandra, yang bertugas di pos pangkalan sandar di Kepayang. Yeah. Bribka Chandra memang sudah lama mengajar, khususnya bagi siswa-siswa SD di wilayah Kepayang. Jadi kita Fadir selaku pimpinan ini mendukung penuh, Fadir, ya? Betul, betul. Jadi tidak hanya dari kami, tapi juga dari Bapak Kapolda. Perasaan saya sangat terharu, sangat bangga, sangat senang. Terima kasih Bapak Kapolda Sumatera Selatan yang telah memperhatikan anggotanya. Sekali lagi saya sangat terima kasih kepada Bapak Kapolda. Dari Palembang, Ahmad Saiful, iNews, melaporkan.